kita cari siklit ya. Siklit ya. Di siklit. Kan cupang banyak nih om. Hah? Ini apa? Cupang. Beta-beta. Rame lagi cupang. Rame lagi. Halo, Pak Leon. Oh ini cana tapi ya, bukan siklit. Cana ya? Cana, cana. Cana rame loh. Eh? Apa? Cana. Cana ya? Rame, rame. Nah, oh iya, kita cana. Lihat cana ya? Boleh. Predator. Ayo, ayo. Ini kalau cana saya sama sekali nggak paham nih om. Kalau yang ada labelnya juara, kita liatin bos. Oke, oke, oke. Itu kali bos ya. Yang banyak stikernya kayaknya juara-juaraan deh. Arah. Oranti. Ini 2, 3 gitu juaranya. Mana juara 2? Itu bukan. Ini apa ini? Yellow kan? Yellow Junior. Oh iya iya. Tapi bukan yellow, ini merah, ini merah. Bunganya yellow, istimewa tulisnya. Tapi udah pada mager ikannya. Merah tapi tulisnya yellow itu. Mana? Tapi ini yellow. Bodinya kayak merah deh. Ini Yellow Junior. Nah ini yellow, ini juara. Berarti ya. Yellow ini ya. Kita lihat yang juara satu dong. Hah? Yang juara satu mana? Cari, kita cari. Nah itu. Malah yang agak kecil ya. Hah? Ini? Malah agak kecil ya. Oh, juara satu. Yellow Junior. Wih, show-nya bagus. Bagus. Batiknya, bar-nya, bunganya. Istimewa. Gini nih om, saya malah melihat cara penjurian mereka ini. Oh fair ya, langsung di sini ya. Maksudnya nah, kita bisa belajar ya. Betul. Langsung ya di sini ya. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi kan. Iya, ya poin-poinnya ada di sini ya. Betul, betul. Dan kenapa ada juara satu. Ini bagus ini, konsepnya kayak ini bagus. Iya ya. Keren bro. Batiknya sampai segini ya. Oh, ini juga keren juga nih, juara enggak sih dia? Belum ya. Ini batik sebutannya dia nih. Soalnya dorsal. Tapi yellow kan ini? Yellow ini, yellow. Kayak Argus gitu ya? Kayak Argus. Hah? Kayak iya. Kayak Argus. Kalau Argus kan makan polos. Polos, cuma dia ada batiknya kan. Iya. Cakep banget ini batik tuh. Apanya hybrid ini? Gak ngerti ini, begini begini trotol-trotol ya. Gitu. Cakep lah, cakep. Nah, kalau yang jenis import, bos? Ya, oversize. Ini apa ini? Oversize ditulis tuh. Jadi orang nggak bertanya-tanya, kenapa ini nggak juara begitu. Oh, oversize. Nah, di Arwana kan sering nggak ada yang oversize, tapi tidak ditulis. Ya, gitu aja. Kan waktu masukin ikan memang nggak di... Nggak tahu, masuk-masuk aja nanti pas. Weh, siap. Bos saya. Halo, halo. Juara, Mario. Juara 2. Mana kan lo? Keren. Ini juara Arwana, ini juara Cana, mana Mario. Ada, kita lihat yuk, bos-bos Berik. Kita lihat, mana kan juara 2, Mario. Weh, sombong dia. Kita lihat, bos. Main nodong aja, Om Julik. Red juga dia om. Red juga, sama-sama red. Red. Jadi nggak jauh. Mario, semangat aja. Apa yang
bikin ikan lu juara dua, apa menurut lu kelebihan ikan lu? Yang pertama sih mental dilatih. Mental? Mental penguasaan tank. Mental tempur kita ya? Iya. Jangan sering makan banyak kan, kita gendut ya. Oh. Arwana juga begitu kan, kalau makan nggak bagus kan, tempurnya nggak slim. Lebih dinilai nah posturnya apa, apa mentalnya? Mental, yang pertama mental. Oh gitu ya. Oh iya, penguasaan tank ya, mental, warna badan, warna fin, kepekatan bar. Mental down camp ini 2 ya kan, ini paling tinggi 5. Oh. Jadi dari situ aja udah jauh poinnya dari. Oh mental berarti ada hubungannya dengan penguasaan tank. Iya benar. Oke, okay. Di situ udah 2 poin yang patuh banget nilainya ya. Iya, kalau ikan udah berenang, pokoknya itu udah show. Oke. Okay. Malah di sini kalau warna badan dia di sini 3 ya, di sini 2, tapi terbantu yang di sini ya, penguasaan tank dan mentalnya. Warna fin di sini berapa? 3. Di sini 4 warna fin. Kepekatan bar 1-1. Ini dia kalau di sini juga nih, mentalnya 2. Oke. Okay. Di sini kita 4 yang kedua. Ada sesi 1, ada sesi 2-nya ya, lagi. Jadi juri 1, juri 2, ini baru. Oh, per sesinya ada 2 juri. Ada 2 juri, terakhir baru anatomi. Ini anatomi nih. Oh. Jadi kayak buka, terus pulang ekor bengkok apa enggak, ya kan? Oh. Jadi ada yang cacat apa enggak gitu. Spesifik dia ya. Spesifik banget. Spesifik. Sebetulnya di semua jenis ikan pun begitu, bos. Cuma sistemnya aja yang berbeda. Iya. Mungkin ya. Ada ditempelin keluar begitu ya. Iya, cuma kan, ini kenapa di dusatik seperti ini? Ini juga kan hasil dari pengalaman-pengalaman kontes cana yang belakangan agak sedikit redup. Karena banyak isu, mohon maaf nih ya, banyak isu yang katanya, sehingga dianggapnya nggak fair kan gitu. Dengan gaya seperti ini kan, kalau gue lihat baru di sini aja nih, yo. Biasanya tetap rekapan dikasih ke yang punya ikan kan biasanya. Kalau ini kan langsung kan bareng-bareng kita nilai berarti. Iya. Ini baru cara begini. Saya baru lihat kayak begini langsung ditempel kayak gini. Udah gitu biasanya kan suka ada nih kok juara-juaranya. Tapi kita datang ke sini terus langsung kita tempel. Cuman live performnya aja di Instagram cuman. Jadi kayak ini live diri pertama ini nih dari ngeliat ikannya. Udah selesai baru ikan main. Jadi kita nggak tahu itu pemenangnya siapa. Kalau kita mengikuti dari pertama leg kita bisa catat, tapi betul juga ya kalau sampai 30 peserta. Bang Rio, lu foto sama bos gua. Karena suatu kehormatan buat kita ini ada perwakilan juara ini. Oke, buat thumbnail kita ini keren ini. Oke, sip. Oke. 1. Oke, ya. Rio, dari sini, yo. Oke. 1, 2, 3. Sip.